Masih ya, Pak? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam satu lagi episod yang terakhir kisah di balik tirai pembikinan filem Meranduk Jeruk di Kaki Langit. Sampai. Action. Okay, dalam episod hari ini aku akan kongsikan alam sinematik jejak Megat. Okay, kenapa aku mencipta alam sinematik jejak Megat ini? Kerana sebab aku terinspired, diinspirasi dengan pembikin-pembikin filem luar sana yang banyak membuat franchise movie berdasarkan watak. Sebagai contoh, watak-watak Adi Wira daripada Marvels, yang bermula dengan filem Iron Man dan diakhiri dengan Avengers Endgame. Itu adalah satu franchise bikin filem, dan aku rasa kemudian diinspirasi oleh pelaju utama Abang Mamat Khalid yang membuat dunia sinematik ataupun alam jagat Kampung Pisang juga nak buat sesuatu dalam ekosistem bikin filem mandiri. Dan bermulalah aku menulis filem Jejak Megat ni, dan aku pecahkan kepada beberapa bahagian. Dan filem Jejak Megat ni bermula dengan tajuk Grago. Ini adalah poster awal, dan poster awal ni adalah poster suatu aku membuat tayangan khas di satu program yang dikendalikan, aku pernah ceritakan sebelum ni, program bikin filem mandiri ataupun perniagaan filem mandiri di Nusa Jaya, di MMU Cinematics Academy. Itu pun MMU lah, tapi dia ada di bawah MMU. Aku menayangkan pada waktu tu. Tayangan suntingan dia adalah suntingan yang kedua oleh penyunting yang kedua, belum masuk penyunting yang ketiga, keempat. Jadi aku tayangkan selama 21 minit pada cara tersebut dan menggunakan poster tadi. Okey, dan bermulalah eksplorasi pembara aku dalam menyiapkan dunia sinematik alam jagat Jejak Megat. Okey, aku membahagikan penceritaan Megat ni, watak yang aku cipta kepada awalnya dia bukanlah panjang sangat pun, tapi dia mempunyai part yang mana aku perlu pecahkan, aku boleh pecahkan, aku boleh bahagikan dan aku boleh develop jadi cerita yang baru. Dan inspirasi daripada pembikin-pembikin filem luar, aku mengucapkan yang mengikut pengalaman aku lah, tulis menggunakan struktur dan arkitek penceritaan. Jadi aku pecahlah cerita yang aku tulis kepada 8 bahagian. Okey, dan bahagian yang pertama adalah Grago. Grago kemudiannya pada bulan Mei ataupun awal bulan Jun 2021 hari itu telah bertukar menjadi Meranduk Jeruk di Kaki Langit. Okay, bagaimana aku mendapat tajuk Meranduk Jeruk di Kaki Langit ni? Ilham tu datang secara tiba-tiba, dan aku tak tunggu lama dan aku terus bertanyakan tajuk tu pada seorang penyunting bahasa di Institut Terjemahan Malaysia, dan beliau menjelaskan maksud dan makna mana di sebalik kataan Randu, Jeruk dan di Kaki Langit tu. Dan aku rasa itulah yang aku cari, dan itulah dia keseluruhan penceritaan bagi alam jagat ataupun dunia sinematik Jejak Megat yang pertama mengenalkan watak Megat dan
Seterusnya ada tajuk kerja yang kedua adalah Pakatan Berdarah. Pakatan Berdarah ni aku telah lakukan uji bakatnya pada acara yang berlaku di MMU. Dan pada waktu tu aku telah mengadakan uji bakat tu, dan aku pun rasa macam tak rasa macam betul ke aku buat uji bakat ni, kerana setiap kali aku buat uji bakat berduyun-duyun orang datang. Kan? Walaupun aku ni aku rasa aku tak ada apa-apa, tapi yang datang tu beria-ia nak cuba dapatkan watak. Sebab aku percaya bahawa ekosistem bikin filem mandiri ni ada pengikut dia dan ramai yang ingin mencuba nasib. Dan di situ aku mendapat banyak feedback yang katakan perlu. Dan waktu tu di Johor tengah gempak dengan satu studio besar, Pinewood Studio, yang sekarang telah ditukar nama kepada Iskandar Studio, satu yang ramai pelakon-pelakon, artis-artis daripada selatan Johor yang nakkan. Kerana mereka tidak dapat peluang. Walaupun ada studio besar di Johor tu, tapi mereka tak ada peluang nak terlibat. Dan kalau terlibat, mereka hanyalah picisan, duduk belakang jauh kan. Jadi tak ada peluang nak duduk di dekat dengan kamera, dekat dengan pengarah. Jadi aku mewujudkan peluang tu dengan membina ekosistem bikin filem mandiri. Dan aku rasa kejayaan bikin uji bakat bagi projek kedua Dunia Sinematik Jejak Megat ni, yang bertajuk tajuk kerja bukan tajuk akhir, tajuk kerja Pakatan Berdarah, juga terinspirasi pada waktu sebenar, pada zaman tu satu pakatan politik berlaku, dan dunia politik Malaysia berubah 100%. Aku tak nak cerita, sebab aku kawan politik, aku tak nak cerita pasal tu. Tapi aku terinspirasi Pakatan Berdarah tu dengan tajuk pada waktu tu aku baca di online tentang satu pakatan yang membawa harapan untuk rakyat Malaysia, konon-kononnya lah. Kemudian inspirasi tu kita dapatlah tajuk Pakatan Berdarah. Okey, yang ketiga, okey, kalau korang menonton dapat menontonlah Meranduk Geruh di Kaki Langit, ada satu babak istimewa yang aku selitkan yang merujuk pada tajuk yang ketiga ini, iaitu Lelaki Tanpa Nama. Lelaki Tanpa Nama ni ada sebab kenapa dia bertajuk begitu, dan ianya belum tajuk akhir, dia hanya tajuk kerja. Okey, yang keempat adalah Semerah. Okey, kenapa dia Semerah? Yang Semerah ni idea asalnya adalah dia sangat-sangat ganas. Dia darah-darah. Dia makan tanah punya. Macam itu dia. Ini zaman Megat, memang dikatakan dia ganas lah. Saya cerita sebab tu dia kita letak tajuk kerjanya Semerah. Kemudian dengan yang kelima adalah Suatu Waktu. Suatu Waktu ni dia macam Once Upon a Time in Hollywood. Kan? Jadi aku menggunakan Suatu Waktu tu sebab aku terinspirasi dengan tajuk-tajuk pembikin-pembikin filem lah. Jadi aku letak Suatu Waktu sebagai tajuk kerja. Kemudian Perempuan Yang Amarah. Perempuan Yang Amarah ni aku pernah shoot filem pendek dia. Dan filem pendek tu pernah menang anugerah di Film Pop Italy pada tahun 2008, dan tajuk asalnya adalah Sarah Merah. Okey, korang boleh check dekat internet filem pendek Sarah Merah kalau korang nak tonton. Dan yang ketujuh, Isi dan Kulit. Ini pun ada kena-mena dengan Isi dan Kulit ni, katakan dia macam peribahasa kan. Kenapa dia pilih Isi dan Kulit? Dan kemudian dan terakhir sekali adalah Dewan. Dewan ni dia sangat dekat dengan aku. Dan kenapa Dewan? Orang lain tentu di Ulu Tiram akan tahu apa itu Dewan. Bukan Dewan bukan hari pertama. Dewan Paul. Jadi
menamatkan kisah di balik tabir pemikiran filem Meranduk Geruh di Kaki Langit ataupun alam sinematik Jejak Megat ni. Aku rasa dah tak ada apa yang aku nak ceritakan, dan ini adalah untuk semua yang menyokong aku, yang sangat-sangat memberi sokongan dan motivasi kepada aku untuk meneruskan cita-cita menyiapkan filem Meranduk Geruh di Kaki Langit. Aku ucapkan terima kasih kepada yang pertama, Tunku Adrian dan Ahmad Syukri, kemudian kepada Tunku Daniel, okay. Kemudian kepada mereka yang telah menyumbang kepada projek crowdfunding, okay. InsyaAllah bulan Disember DVD akan siap dan akan sampai ke depan rumah kalian semua. Kemudian kepada pelakon-pelakon, okay. Terima kasih kerana tanpa kalian tak adalah dunia sinematik ni. Okey, tadi dah sebut pasal kru kan, kru teknikal. Okey, dan kepada rakan-rakan yang aku pun tak jangka sewaktu bikin filem ni datang ke set, memberi bantuan, pinjamkan kereta, pinjamkan jaket, tapi banyak benda yang aku rasa tak cukup, tapi telah telah dihantar dari Allah untuk cukupkan bikin filem. Alhamdulillah semuanya dipermudahkan, walaupun perjalanan dia pengalaman membuat film ini menjadikan aku lebih faham, lebih berjiwa keras untuk memastikan yang aku boleh mencapai matlamat. Terakhir sekali, terima kasih kepada Rizabuni Lokman dan adik kat sebelah, adik kat belakang, adik kat depan. Dia orang yang sangat-sangat dekat apa memberi aku inspirasi, dan kepada anak-anak aku, okay, yang biasa memberi sokongan terhadap apa yang aku buat, dan kepada puteri aku, kami yang suara aku, okay, semoga doa kalian dapat aku capai, insyaAllah. Okay, so mengakhiri episod ini, aku ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton, dan kita jumpa nanti pada projek Pakatan Berdarah, insyaAllah. Doakan dan memudahkan segala urusan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut Opera juga PCR. Okay Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay Blood, enjoy. Opera juga. Salut.